Assalamualaikum semua. Okay guys, hari ini saya akan tunjuk bagaimana cara-cara kita untuk copy link di Instagram. Okay, siapa-siapa yang belum subscribe saya, so sila subscribe dulu ya. Okay, first kali kita buka dekat Instagram. Okay, buka dekat Instagram. Okay, bila dah keluar macam ni, pergi je dekat kita punya, dekat bawah ni ada gambar orang dekat bawah ni, so tekan je yang dekat butang sini. Okay, bila dah keluar macam ni, so kita tekan je untuk kita punya apa, post yang mana-mana. Okay, contoh saya ambil yang first depan sekali ni. Tekan je yang tu. Okey, bila dah keluar macam ni, you all just tekan yang titik tiga dekat atas ni. Okey, tekan titik tiga dekat atas tu. Okey, dekat sini copy je link dekat sini. Okey, so bila dah copy, okey, kita tekan home, keluar dari sini. Okey, lepas tu masuk dekat kita punya Google Chrome lah. Okay, tekan dekat Google Chrome. Sekejap, ini saya padam dulu. Okay. Okay, dekat sini just kita tekan lama. Okay, paste saja dekat situ. Okay, bila dah keluar macam tu, selesai saja dekat bawah. Okey, paparannya akan keluar seperti inilah. Okey, bila dah keluar macam ni dekat kita punya Google, so kita tekan balik yang titik tiga dekat atas ni. Okey. Eh, sorry guys, bu. Okey, cancel. So, nampak tak link yang dekat atas ni? Instagram.com ni. So, tekan saja dekat situ. Okey. Boleh nampak yang dekat atas sekali Akmash shop ni. Ok, tekan je copy dekat sini. Ok, ini so kita dah dapat URL kita, so senang sahaja guys. Ok, yang ni kita boleh je search balik kita punya Instagram. Contoh tadi saya dah copy, so kita tekan saja dekat sini link kita. Okey, just sahaja. Okey, sudah keluar kita punya link Instagram. Okey guys, senang sahaja untuk tutorial pada hari ini. So, jumpa kita di next tutorial. Thank you for support me. Okey guys, bye.